how jelly barietu. So gengs, ohin lorong hanya podcast sidane how convida fali. Biasa kan podcast dalah hida tu tirmal ne artis Timor Wande tidak puish artis rai larang. Tena artis Timor Wang lah. So agora los artis ta fali, halus convida artis ta te convida fali. Ema estrangeiro da. Ema rai liur tamba Cleor na Morris tidang barak ona hene. So how curioso los hakar katene saya dah mengenai Sinti yang tinam barak nih hela yang Timor nih. So, bonoiti mana bonoiti. Jenny? Bonoiti, bonoiti. Antis tahu perkenalkan diri dulu. Oh iya. Halo bonoiti Timor Leste. Hau ni naran Jenny biasa bolu Jenny. Naran lolos, naruk los. Naruk liu. Bolu det hau ni naran Jenny. Tinan? Bisa? Ane tinang 34 kan? Iya, 34. Asal mana? Asli mana? Asal dari bumi Indonesia, Jawa. Jawa Barat? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Oke. So, ini namanya Makman Jenny. Tama Man Jenny, tinang barak mana hanya itu. So, aku bida Man Jenny, hokar katu husu. Nanti kita tuh hakat boing, kita kuliah bahasa dega, tetun dega. Konformi mana jadi atau bahasa itu bahasa nanti Jawa. Nanti mix. Jangan Jawa jangan dong gua enggak ojo apa enggak bisa di bahasa. Labelane dong. Ora iso. Jadi the mix date para kadedos. Ya belete itu bahasa Portugis, Inggris campur the mix. Yeah. So, kajian kondisian saat dia kali. Sempre dia. Gracias a Dios sampai sekarang keadaannya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Oke. Okay. Kajian ni aktividade ya orang ni saya dah siap ada. Aktividade hau ni bahasa kerjaan ibu rumah tangga, jadi ya ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan rumah, ada sedikit bisnis untuk sampingan. Wow. Karena anak sudah besar, jadi ada sedikit kayak nambah aktivitas di rumah biar enggak terlalu sibuk. Aktivitas bing-bing. Dan nambah uang juga. Lumayan lah buat tambah-tambah jajan anak ya okay. Gitu. Oke. Abel hatenya kajeninya aktividade saya dadet. Aktividade yang nambah uang. Nambah waktu itu apa? Jadi biasa open order husi behang, boleh bawa babi kayak makanan ringan misalkan kayak gitu. Terus bisa juga saya bisa terima pesanan untuk bikin acara-acara, buat bikin nasi tumpeng misalkan nasi kuning bisa. Atau kayak dessert untuk acara-acara pernikahan. Bikin apa namanya kalau Timur namanya sobremesa. Sobremesa biasa untuk acara ulang tahun bisa, pokoknya untuk acara-acara kecil besar nikahan, bisa. Untuk partai kecil sama besar seperti itu. Oh, jadi kerjanya kerja sampingan ya makan isang halo sa catering cerne. Si. Jadi kayak selain idane iha bisnis seluk ta? Iya enggak? Bisnis seluk. Sekitar itu aja, sekitar kuliner saja sih. Oh, kuliner nyande. Oke, kajian liu si kajian ini kuliner kita belah tene kata. Agora kan kebanyakan hafo perguntane tetun det kajeni jawab po bahasa to berarti tebel kuliah kata kajeni komprende tetu muito bem. Wow. Kajeni tinang hirana iha Timor. How tinang sanulu resin ida ona. Wow, sanulu resin ida iha Timor. Si. Bela tentok awal mula mai Timor nya sa. Awal mula sih perjalanan. Iya perjalanan. Maksudnya, bagaimana bisa onsa to hene ka? Maksudnya to hene ne sente onsa atau? Pertama-pertama ne sama-sama beli tohene lah. Oh, oke. Okay. Nanti baru kita ke situ. Iya. Pertama saya ke sini itu karena saya kepentok sama orang Timor. Saya kepentok sama jatuh cinta sama dengan orang Timor sini. Kebetulan sekarang udah menjadi suami saya. Nah, itu kami kenal sejak 2011. Di mana? Di Bandung. Di Bandung, oke. Okay, Bandung jadi saksinya. Iya, yeah. Terus 2013 kami kesini Februari dan sampai sekarang berlanjut sampai 2024 ini. Wow. Okay. Jadi Kak Jenny hasil malu mana Timor? Ia puish hodi malu mana Timor? Kabeng hene. Sing. Kabeng hene. Iya, ate agora 11 tahun toh? Iya. Yeah. 11 tahun ia Timor. Misa Kak Jenny sentimen tu durante 11 tahun hela iha
ya masih hidup nyerai lah, bila dia merantau lah ya, bisa bilang merantau. Iya, iya, bisa dibilang merantau. Dari sekarang sih udah apa namanya bisa menyesuaikan dengan orang Timur, dengan adat dan budaya Timur begitu. Tapi kalau pas awal-awal ya itu memang sangat-sangat berat, sangat berat dan sangat berbeda sekali, dan saya sangat kaget karena selama ini saya cuma ublek-ubleknya tuh di Jawa, sekitar Jawa Indonesia itu saja. Jadi pas datang ke Timur tuh kayak rasa wingselu, aduh ini gimana, ini apa mereka bicara, apa saya tidak ngerti, mungkinkah mereka bicarain saya, saya kadang sampai mikir begitu. Aduh ya sana, oke kajian bela kuliah tetuin tuan para itu nih kolega saya Berona wingsa kajian ini logat tetungnya hanusa. Oke, boleh. Tahu, fo perguntarnya kajian jawab toko tetung ya. Oke, dia. Majemelos kajian ini 11 tahun iha Timorne, iha dificultade itu ang atau aprende tetung ni iha kalah. Sinti susar kalah tetung. Kalau awal-awal susar sih, gua rasa ladung sih. Agora memang agak lancar ona, so okay, memang bahasa untuk bahasa keseharian dia, so okay, untuk bahasa tinggi, hau memang sidap hatene. Tambah harus iya umadit laos be sekolah laos sekolah mus laos servis iya fatin liur ya. Jadi hau ni tetung segedar bahasa lorongnya sih, oke usi awal-awal ni tambah ini mus hau ni subrinya sirah barak sirah hakarak apren dia hau ni bahasa hau mus hakarak apren ni sirahnya bahasa karena wis itu sebe fahiba malu sih fahiba ni subrinya sirah agora sirah mus botona sudah mus komprene bahasa nemo so how ho tu hatene tetu. Jadi sama-sama hatene lah sira hatene bahasa barak itu kan kajeni si, hatene si, tetu. Si, si. Tetu susah kala menurut kajeni. Tetu ladung sih, hanes ladung ya, Jawa. Ladung ya, ladung. Hanes bahasa Jawa. Soalnya tetu enggak terlalu jauh bahasanya dengan bahasa Jawa, banyak kesamaan. Sih, banyak ini kesamaan. Ya. Ninya li fuang ne labarak kida lah. Nah, labarak tapi selalu aku si amine bahasa. Sega contoh. Misalkan sang uma rumah kan di Jawa tuh juga namanya umah. Oh Jawa si. Liang umah hotu. Sing kayak udang aminian udan ada jige. Eni udan. Udani. Udan. Udan. Kalau kami bilang kan udan. Kalau di Timur kan udan sama kan? Apa ya? U-D-A-N-I si, sama okay. Udan banyak, ada banyak lagi kesamaan bahasa Tetun dengan bahasa Jawa karena memang dulu kita sedaratan kan. Iya. Jadi Jawa ini kuasa nyilingua tuh hanya sengel ho Tetun nebe fasil bakajennya tuh si, atau aprende. Okay. Tapi gak terlalu banyak wordnya kan, masih gampang lah gitu. Okay, so idanei tahterena kajeninya penyesuaian maaf ya, hau bahasa ledung lancar, penyesuaian kona balingguan fasil gampang. Agora ita hakarak hakat faliba kona bahang eh. Yeah. Tahten kata emal Jawa seneng gus tahang buat midar santang nih kalah. Kajeni hau agora agak midar itu agak. Misaho kajeni bele asai tep. Bahasa yang bagus kan saya. Asa bele menyesuaikan hang Jawa niang ho Timor niang kan saya. Nanal bele simu kare. Oke, untuk awal-awal hau mainnya 2013 ne barak mak lahane sang agora. Agora ni Timur iha mudan sama kas. Pokoknya agora pembangunan mus kepas oto tu dia kahang mus komesa barak ona. Awal-awal mai hene hau diskul baba hau ni familia sira. Sidok beli serimu hahang serne menu-menu serne hau ni nana sidok beli simu. Contoh makanan primeru ni nabe mak Timor ni hahang nabe mak kaje ni sintin sa rasanya aneh ne hahang saida. Hotu keras. Si hotu keras. Tapi perasaan ida Timornya ni hahang kuaze 11-12 atau hanesang ituan sih. Atau hanesang ituan so kaya sampai Indonesia ni bumbunya terlalu barak ya, terlalu banyak macam, ada salam, sare, laos, bla bla harus masuk semua kan. Santan kami suka dengan santan dan pedas. Dengan jadi kayak sayur harus ada cabenya, kecuali kalau yang sop gitu ya, kayak gitu. Jadi awal-awal kesini kayak makan raba-raba, terus kayak makan apa namanya bayam ditumis, itu saya baru pertama kali makan di sini. Bayam villa kan? Bayam villa. Ini bahaya. Ami bayam iya so kayak La Villa. Itu hanya untuk apa namanya? Bibi. Apa? Kambing. Apa?
buat sayur bening. Kalau oh, buat halo monobeng, saya kirain kasih sayur, kasih pakai sayur bening atau direbus buat bikin campuran urap atau bikin pecel begitu. Terus urap itu apa? Urap tuh kayak sayuran yang semuanya direbus dan dicampur dengan sambal kelapa begitu. Oke, okay, orang Indonesia hang betul-betul nih kayak uza kelapa guys, itu timur yang kelapa nih kan uruk boten sama tak kita. Nah, jadi agak susah itu, eh primero mainnya sih, susah berbuat usi hang timurnya mana, usi Portugisnya mos Hanesa biasa hang dibanding sih rating be hang Portugis. Awal mus aprendi mus, awal-awal hau koko aneh. Ini makanan apa? Lembek, ada yang lembek. Ini makanan jorok sekali. Okay. Lembek nggak? Agora? Agora kayak tahu semuanya. Agora kayak tahu. Satu bikam botasnya bela habiskan. Iya, agora kayak tahu sendiri kan bahan banding iteng hang Portugis kayak semacam natas atau semacam torta batata sana. Hau tinggi primero koko. Oke, okay. Jadi agak susah uluk, susah itu atau si muhahan timornya agora bele hotor. Si, agora bele hotor. Selain hang, bele mus teng hahan timorna kala agora. Agora sangat mahir. Agora bisa dikatakan saya bisa menyesuaikan semuanya masakan timur Portugis. Saya bisa. Portugis, bele hotor na timor Portugis, Chinese tuh kebanyakan dia kan dengan masak mie aja kan, siapa yang enggak bisa sih masak mie? Mie rebus, mie goreng, mie apa lagi? Cuma itu sih. Sebenarnya barak kita hatenya beda-beda. Oke, kajian how car hatenya nasang ruangnya kan berbeda ya. Berbeda usin ini ya hahang, ini ya language, ini ya kultura mos. Ya kurang how car hatenya kultura paling. Kultura banyak primera vez kajian mainnya. Kajian senti hanusa kultura ente Timornya ho Jawa yang ne hanusa. Kultura itu sama sebenarnya, hampir sama, nggak terlalu jauh-jauh aja yang untuk segi kayak kita hola malu ya, bahasa dan hola malu nih. Kalau acara nih yang nih timur, ini kan kalau udah nikah cuma pesta satu hari aja habis kan. Tapi kalau di Indonesia kita di Jawa itu undangannya ribuan orang tuh dibagi gitu. Kalau untuk hari H biasanya kita kayak akad nikahnya, kayak pemberkatannya gitu, bisa. Abis ini kita ke pesta gedung bisa. Terus kadang ada yang bikin di acara rumah itu sampai berhari-hari guys. Kabinet beleto. Sing beleto ada yang sampai 5 hari 7 hari. Hai ini fuhang emang sa. Sing ini fuhang emang itu ya, karena kita yang punya adat ya, kita yang punya acara, jadi kita memang harus sudah siap segalanya. Ne bak kazamento det kabinet. Sing bak kazamento. Jadi untuk hari ini nanti ada tamu dari daerah sini, kita atur untuk tanggal ini. Hari ini begitu, besok nanti ada dari daerah lain lagi begitu, dari tamu undangan yang lain lagi, jadi dibagi kalau yang untuk acara di rumah tuh biar gak terlalu penuh gitu. Tapi biasa untuk di gedung memang sekali langsung panggil, kayak di timur sama. Oke, nanti kita kawin lorong lima vali tamakir itu nih, kita ini tatarai itu nih. Mas itu tinggi troka adalah barang. Tina, lorong lima nih tinggi troka itu bistidu nih. Si. Tinggi troka deh. Tapi sudah pas hari hanya itu kalau itu juga ada kayak acara ritual adat-adat itu lebih banyak lagi. Itu lebih ini lagi dari timur. Kalau timur hanya sebatas sekali dua kali tiga kali troka waktu on atau kalau itu timur ihab baju adatnya Indonesia, Jawa, ada baju yang gaunnya, terus nanti ada lagi baju gantinya. Biasa baju ganti bisa milih mau yang bagaimana, mau pilihannya berapa terserah, nanti di sana ada yang ngaturnya gitu. Oke. Nanti minta mati itu nih. Berarti ada suatu waktu kawinmu suatu tengah perparaosan di dia kalau. Tapi namanya kita menikahkan, kita sudah ada persiapan, harus sudah siap. Tergantung kita mau nikahnya biasa aja atau mau bikin acara yang mewah, itu terserah sih. Tapi ya napa itu kalau kawin biasa mesti tengah nafatin lorong 5. Enggak. Oh, kalau lorong 5 nih mewah nah. Nih, enggak. Itu mungkin saudara atau apanya terlalu banyak jadi dibagi waktunya gitu. Oh. Ada juga yang cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari ada. Oh, jadi lorong 5 nih tambah sih itu familia itu kombinasi emang terlalu barang. Oh, ini dia tengke dan kabin ini tengke pesta lorong 5 nya larang enggak? Enggak. Minta mati itu nanti. Karena apa namanya? Tergantung keluarga lah. Tergantung kalau kita punya saudara banyak, punya teman-teman banyak, punya
Pokoknya itu ya begitulah. Ya begitulah. Oke. Unsa kajeni hari lay entren asam kajeni Jawa ho Indonesia ni unsai. Ida Timornya lebih ketat liuga o Indonesia ni lebih ketat. Indonesia lebih ketat liu. Contohnya, contoh example baru. Indonesia ketatnya tambah sa tuir hau hari. Indonesia ni iha mos hukuman sampai mati. Upunga ni bele tembak langsung oh seumur hidup. Kalau seumur hidup iha Timur. Laiha meski ita oho mamos iha ni laiha hubungan hukuman mati laiha mai behe diskorban ini labele he jangan mentang-mentang di sini enggak ada hukuman sampai mati terus kita oho malu labele. Iya. Okay. Jadi nya laiha mamos berbeda. Kayak untuk berat untuk kasus-kasus berat pembunuhan berencana atau untuk barang-barang terlarang begitu memang hukumnya di sana biasanya berat. Berat. Iya. Kayak bela hukum mati, bela hukum mati ini tiru mati, bela tara, bela tiru mati. Paling kebanyakan tiru mati yang ada pak. Wah. Selain kalau maksudnya hitam oleh misi, sila bela hubungan tembak itu bisa diganti dengan hubungan seumur hidup gitu. Kalau di sini kan nggak ada. Sidau, kan, sidau iya. Sih paling kan 10 tahun, 15 tahun. 10 tahun paling clear, tidak kira-kira 50 udah mati. Paling clear 20-30 sih rasanya kira-kira. Makanya kadang saya geregetannya di Timur tuh, maaf ya untuk semua Timur, maaf banget bukan yang apa-apa. Di sini tuh terlalu masih bebas untuk apa namanya? Bunuh membunuh ya. Oh malu kita sesona malu di school pak. Ida ni sebenarnya lah boleh terjadi ona. Tenilai mah tengke 40 kita nilai mah sebenarnya halo aku kurigi Timur ni leh he. Ini so kan, kita halo perbedaannya diferensi ya, ya. Okay. Jadi aku mikirnya di Indonesia aja yang ada hukuman berat masih banyak yang apa namanya yang berkeliaran, yang berbuat kejam, yang berbuat yang tanpa mikir panjang, apalagi di sini yang nggak ada lebih. Hukuman yang lebih berat, jadi mereka kayak makin bebas begitu. Itu maaf menurut pandangan saya. Oke. Jadi tetangga kriya lei dan lebih mak lebih todang liu para sira tu halo salah betul mamu sira tahu iya gitu. Tahu lah makin kapok gitulah. Oke. Intinya gitu, intinya lei Indonesia Timurnya leinya Indonesia yang lebih keras liu eh? Sing itu okay. Untuk saya pribadi ya. Oke, so kita next me pergunta seluk kajeni mahia 2013 to 13 to. Kajeni maine hare Timor sei ita bela diangkat fui mak ia prosesu de pembangunan lah ya, pembangunan. Ya agora 2024 nane kajeni hare ninia perkembangan lah anu sa usi 2013 ate 2024 nane anu sa. Oh ini Timor ne the best. Agora buat saya pribadi sudah sangat bagus sih, banyak perkembangannya. Banyak perkembangan sekali selama saya di sini. Soalnya dari awal tuh saya masuk di bandara masih seperti itu ya kan. Iya itu semua orang juga tahu ya. Harus dijelasin. Sekarang udah Andar Sanulu, Neteng Salve Marikuni yang keraik tuh emang kiatnya. Enggak ya? Aku enggak bilang ya. Ya udah. Enggak mau ikut campur ya. Saya mau ikut campur aja. Terus pas jalanan juga masih banyak yang lobang. Sekarang udah pada ya, rapi ya, sebagian sudah, maksudnya pembangunan untuk sampai distrik itu juga sudah bagus kan, di dalam kota kita diri juga bagus, terus untuk sudah ada plaza sekarang udah full, dulu waktu awal kesini baru 1-2 toko aja. Oh, dulu kerja ini mainnya TPI ya tena, soke emang sudah barang. Gedungnya belum sebanyak sekarang. Belum isi lah. Baru gedung yang depannya aja itu, yang belakang belum ada. Oke. Agora full. Agora udah banyak, terus belakangnya sudah banyak, terus untuk listrik ya. Kita yang tahu aja ya. Untuk awal-awal tuh malah lebih parah. Sampai berhari-hari saya pernah rasakan itu. Saya pernah waktu saya punya anak masih bayi. Lampu mati saya harus kehe tolorong lah kehe labarik tanis sing agora mati maybe sudah sempat fua visu lah sempre sofu aja jadi ita iha perparah perparah babe perparah ita tengke fua harus labarik sedu tengke sedu hanya sene kalau ulu kan dari penti mati deh jadi ita belum teh sudah ke SMP ay mati deh agora mungkin mati karena untuk perbaikan bukan untuk kayak apa namanya ya
mate ar biru. Laos mate ar biru nian, tapi mate par atau hadiah Villa Valley ya ni sana. Manuteng saun. Manuteng saun nian. Ni kepas los. Ni labu tida. Pak itani dia. Oke, jadi ya perkembangan barak los he usi 2013 atau 2024. Oisa durante 11 tahun ke Jenny henene, oisa ke Jenny hare Timor Wan sir ne bemak berinteraksi ho emang stranger contohnya hanya sangka Jenny. Emang Timor ne emang dia. Emang dia kotu. Si aku explica claro. Mungkin boleh tu abang ya. Intinya baiklah. Orangnya baik ramah. Semua. Orangnya ramah, orangnya oing naing lah. Sana oing naing emang mesek dia kotu dit. Hanya banding sih dia, hanya banding nih family sih ramos dia kaitu obrigado barak ba imine domi. Emma usia hanya family sih luk sih ihan emos, emma dia emosnya saudara dari suami saya juga semuanya baik, punya kakak ipar adik ipar semua baik, mertua baik, keluarga baik, teman-teman baik. Juga kalau kita ketemu di luar juga orang-orang Timor itu penuh senyum gitu, saya suka. Tapi pernah iya experiencia ladung enak lah pengalaman kurang enak hasuru ema Timoruang balung hasa kayak judas gitu. Iya judas iyalah pernah iya experience itu. Oh, itu ada di pasar pasti contohnya ini menarik nih di pasar jangan bukan cuma sekali misal saya ini tukang nawar ya saya gosta tawar menawar lah. Saya suka tawar kalau ke pasar misal saya beli modo hola modo misalkan ihane $1 hitang neng ane sene ihane $1 hitang hat karena besok dia tia ama biasa perlu aman. Nih $1.5 mah. Bele kalah ya. How halo tenen hone oingi demi dar permate nih. Nih ama ambil. Labele. Akara kulo fatin selu. Pernah nih sedih. Cekore. Anura. Hi, dalam hati dia modo be. 6 like tenan buat nih. 6 like tenan tuan masuk ama daripada be. Soe. Ama soe. Nene nusa lah fang fali para. Etang vali itane modal Villa Valley yang seni maksudnya kan seni tapi ya sudahlah memang cara berjualan orang berbeda-beda jadi ya saya pergi ke tempat lain. Jadi kayak sirnya emang ini dan ini ya cara atende emangnya lah Anissa. Sih. Balu kebanyakan emang dia kotu. Ba itu si Mercado Itaning ini, Mercado Tai Besi, kebanyakan emang dia kotu. Cuma ada 1-2 aja di antara mereka yang memang agak judes. Berbeda. Mungkin lagi PMS atau apa saya enggak tahu ya. Selain emang si Rafang Modo ya sa kayak emang siluk lah. Oh, itu iyalah. Saya belum pernah dapat. Semuanya memang full senyum, saling nyapa duluan kadang-kadang. Bon dia, butar di mana? Kadang ada yang nyapa pakai bahasa Indonesia. Emang muka saya masih Indonesia ya? Masih Jawa. Kan saya, Pak, kadang-kadang saya bicara pakai bahasa Jawa. Pak enggak, kadang-kadang aku kuliah ujar tetung tapi sira biasa jawab ujar bahasa Indonesia. Iya, logatnya. Hare-hare deknya logat nenek Laos ema tetun. Laos ema Timor. Iya, tapi enggak sih, ini logat kan atau menyesuaikan onaho itan ya logat yo, Timor sih. Iya, enggak terlalu ini sih menurut aku sih. Membela diri enggak apa-apa ya. Okay. So guys, itu nih dada lia bohin lorong ni makne. Kajian anti satu taka or kajian kuliah tok uja Jawa lia bihang ini nih mamnya dada lia ohin lorong nia kamu tuh kerja lebar itu. So kita lu like, comment, subscribe. Ya enggak sener ta. Intinya gini itulah. Pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bisa tak? Mau berhadap ke sini. Kemana? Ke situ. Oke, iki ngobrol ya aku karo artis Timor. Ojo lali subscribe yo guys. Neng ngisor iki ojo lali subscribe, bagikan, like, komen. Pokoknya kabeh sing iso ditunjuk neng kono tunjukan. Oke. Pokoknya iso. Ojo lali to. Ojo lali. Ojo lali yo. So guys, makna itu namanya dadah liya bawain lorong nyang. Kita lua like, comment, subscribe, Crash Pro, Hoodie Akompanya, punya video sirut main. Kita ciao.